Ah, budak lanang lah sama polisi lagi dia nyebranginyo. Ya kan? Heeh. Berdua jul, kan? Jul bukan jul. Iya, jul itu. Iya, jul tahu berarti. Nah, terus bapak ini dipukul bapaknya tadi. Iya, ini Bu Ina, Ina. Ini di sini ada. Dipukul siapa? Polisi. Oh, ini bukan. Oh, bukan. Oh, dibesarin di solo pasnya teramian. Katanya udah diperiksa komandan di Polda. Belum dapat. Ah, belum itu. Paling minta damai dia. Oh, ini orangnya. Berarti dia. Udah kate anaknya. Udah kate anaknya dia. Kate anaknya tuh. Tiba-tiba berhenti bae. Ah. Nah. Ya Allah. Langsung balas yang itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Viral, beredar sebuah video seorang oknum polisi memukul anggota polisi militer yang sedang bertugas di depan TMP Kesatria Siguntang, tepatnya Jalan Sudirman Palembang, Sumatera Selatan, pada hari Selasa 13 September 2022. Menurut informasi yang didapatkan intel abal-abal admin, saat itu anggota polisi militer yang bernama Prada Irfan Trisakti dari Pomdam 2 Sriwijaya menyeberangkan anak sekolah, yaitu dengan menyetop kendaraan yang sedang melintas. Namun saat hendak kembali, tiba-tiba datanglah anggota Polda Sumsel yaitu Bribka Salmon yang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat berwarna biru putih dengan menggunakan pakaian olahraga berwarna merah dengan celana merah. Ia tidak terima Prada Irfan memberhentikan dirinya untuk menyeberangkan anak sekolah. Bribka Salmon pun langsung membentak Prada Irfan dengan mengucapkan kalimat, "Kenapa kau stop aku?" Tak lama kemudian, Bribka Salmon memukul wajah Prada Irfan hingga helmnya terlepas. Tak tinggal diam, Prada Irfan pun membalas dengan memukul wajah Bribka Salmon yang masih berdiri di atas motornya. Usai kejadian pemukulan, Prada Irfan dengan didampingi rekannya kemudian membuat laporan ke Propam Polda Sumsel agar dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Hasil sementara berdasarkan BPKP Polri tanggal 24 Juni 2022, ternyata Bribka Salmon dinyatakan memiliki riwayat gangguan jiwa berat. Wajar saja ia tidak terima diberhentikan polisi militer. Ternyata Bribka Salmon memiliki gangguan kejiwaan yang sangat berat. Ya. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan baku hantam di kolom komentar. Ya Allah. Langsung balas yang itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah.